Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat organik channel 99 dimanapun berada Baik sahabat organik channel di kesempatan siang hari ini Saya yaitu sudah berada di Kebun ya Di kebun Di kebun sahabat organik nah, Yang punya kebunnya sahabat Yang tidak ada nah sahabat semua di sini saya sedang melihat perkembangan buah cabai seperti ini lebatnya ya nah seperti inilah lebatnya buah cabai yaitu eh, petani saya di kebun ya bagus seperti ini sahabat ya Kita biarkan aja ini versi kebun ya sahabat kebunnya ya berada di hutan dia menanam bunga-bunga seperti ini sebenarnya masih banyak bunga-bunga di sebelah sana ya di sebelah sana masih banyak coba kita kelilingi kebunnya karena ini sangat lumayan agak luas, namun postur kebunnya itu miring sahabat di bawah ya miring ini sudah ada buah ya buah yang bagus sekali artinya berhasil menanam di tanah kebun seperti ini ini banyak singkong juga sahabat sebenarnya di sini tuh mau dijadikan tempat rekreasi ya tempat tempat orang-orang yang bermain ke sini nah inilah bunga-bunga yang ditanam oleh pemiliknya sahabat banyak sekali ya nah seperti ini sahabat jadi, siapa aja yang mau berkunjung ke tempat di sini ya, silahkan. Itu berada di namanya hutan. Nah, di sini ada singkong yang berwarna-warni, sahabat. Ya, daunnya itu berwarna-warna. Ini sangat menarik sekali, sahabat. Ini singkong, sahabatnya ini singkong, namun ini singkong yang dinamakan singkong eh, bunga ya. singkong bunga ini sangat bagus dan efektif sekali. dan sisi banyak bunga-bunga sekali sahabat. nah ini daunnya sangat bangga. berbeda dengan singkong yang ini ya. kalau singkong yang ini tidak ada warnanya, kalau yang ini ada warnanya sahabat. nah itulah kereal kreatif seorang petani organik yang menanam berbagai aneka bunga-bunga ya di kebunnya karena ini bekas hutan seperti itu bekas hutan liar jadi banyak bekas bambu bekas pepohonan jadi ini langsung saja ditanamin karena di dalam tanah hutan ini sahabat tanah organik hutan ini sudah banyak unsur hara ya artinya sudah lengkap ya sudah lengkap di atas permukaan tanah hutan ini sudah lengkap ini ada petai langsung tumbuh subur begitu saja dan di sini juga ada cabai ya sahabat ada cabai berbuah berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh ya ada tujuh di dalam satu pohon ini nah sahabat semua untuk sahabat semua untuk marilah gunakan hutan yaitu sebagai penanaman organik atau bunga-bunga seperti ini karena ini langsung dari tanahnya ya ini langsung dari tanah hutan sahabat ya ini sangat menarik sekali sahabat untuk sahabat Para pecinta tanaman organik dimanapun berada, kelola hutan dengan baik dan maksimal ya, karena kita akan mendapatkan yaitu uh, nilai tambah. Uh, buah ya, buah yang bagus sekali. Artinya berhasil menanam di tanah kebun seperti ini. Ini banyak singkong juga, sahabat. Sebenarnya di sini tuh mau dijadikan tempat rekreasi ya, tempat tempat orang-orang yang bermain ke sini nah inilah bunga-bunga yang ditanam oleh pemiliknya sahabat banyak sekali ya nah seperti ini sahabat jadi siapa aja yang mau berkunjung ke tempat di sini ya silahkan itu berada di namanya hutan. Nah di sini ada singkong yang berwarna-warni sahabat. Ya daunnya itu berwarna-warna. Ini sangat menarik sekali sahabat. Ini singkong sahabat ya. Ini singkong, namun ini singkong yang dinamakan singkong eh, bunga ya. Singkong bunga ini sangat bagus dan efektif sekali. Dan sisi banyak bunga-bunga sekali sahabat. Nah, ini daunnya sangat long. berbeda dengan singkong yang ini, ya. Kalau singkong yang ini tidak ada warnanya, kalau yang ini ada warnanya, sahabat. Nah, itulah kreatif, kreatif seorang petani organik yang menanam berbagai aneka bunga-bunga, ya, di kebunnya. Karena ini bekas hutan seperti itu bekas hutan liar jadi banyak bekas bambu, bekas pepohonan. Jadi ini langsung saja ditanamin. Karena di dalam tanah hutan ini sahabat, tanah organik hutan ini sudah banyak unsur hara ya, artinya sudah lengkap ya, sudah lengkap di atas permukaan tanah hutan ini sudah lengkap ini ada petai langsung tumbuh subur begitu saja dan di sini juga ada cabai ya sahabat ada cabai berbuah berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh ya ada tujuh di dalam satu pohon ini nah sahabat semua untuk sahabat semua untuk marilah gunakan hutan yaitu sebagai penanaman organik atau bunga-bunga seperti ini karena ini langsung dari tanahnya ya ini langsung dari tanah hutan sahabat ya ini sangat menarik sekali sahabat untuk sahabat para pecinta tanaman organik dimanapun berada kelola hutan dengan baik dan maksimal ya karena kita akan mendapatkan yaitu Uh, nilai tambah.